Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Pemaduan mantan ditulis oleh Asyafia. Saat itu, rumah padeku seramai dikunjungi oleh sanak keluarga. Pintu depan dan belakang tertutup rapat. Sedangkan di dalam rumah banyak orang sedang duduk. Di antara mereka tidak terlihat adanya percakapan panjang, hanya percakapan kecil dengan nada serius yang terlihat dari gerak bibir dan nada bicara mereka. Saat aku menghentikan motor di teras depan rumah Pak Dekus, tatapan yang membuat hati tidak nyaman dari sanak saudara di sana sudah menungguku. Sepi, nyaris tidak ada percakapan saat aku datang. Beberapa orang menatap sinis padaku. Bahkan saat aku mulai mengetuk pintu rumah, mereka seakan berpura-pura tidak mendengar atau bahkan mengalihkan pandangan ke arah lain. Sambil mengucap salam, kuulangi kembali mengetuk pintu rumah Pak Dekus, berharap pada seseorang yang berkenan membukakan pintu untukku. Tak berlangsung lama, Mas Maman membuka pintu sambil berkata, kamu Nduk, ada apa? Tanya Mas Maman dengan wajah pucat seperti sedang menyembunyikan sesuatu dariku saat itu. Riri mau pamitan Mas, jawabku sambil menunduk memainkan jemari tangan. Loh kenapa? Tanya Mas Maman terkejut. Kemudian ia menoleh ke arah belakang, tepatnya pada orang-orang yang duduk di kursi ruang tamu. Entah kenapa, aku saat itu berpikir jika kehadiran diriku tidak diinginkan oleh mereka. Sorot mata sinis masih terus terlihat dari orang-orang yang kutemui di dalam rumah Pak Dekus. Gak apa-apa Mas, cuma mau pamitan sebentar sama Simbo, kataku pelan kemudian. Yowes, masuk dulu, Simbo ada di dalam, jawab Mas Maman mempersilakan aku untuk memasuki rumah Pak Dekus. Awalnya aku ragu untuk melangkah memasuki rumah, karena saat itu sanak saudara Pak Dekus sedang berbisik-bisik kecil sambil mengalihkan pandangan setelah melihat karaku yang mulai memasuki rumah. Mas Maman berjalan di depanku. Ia akan menunjukkan di mana Simbo berada. Aku mantapkan hati dengan tujuan hanya ingin berpamitan pada Simbo. Di dalam rumah, tepatnya di kamar tengah, aku mulai ragu untuk melanjutkan langkah kakiku. Saat bau anjir darah tercium dengan bau yang sangat busuk, pandanganku tertuju pada sosok lelaki tua yang tengah berbaring di atas ranjang. Tas ransel yang saat itu berada di punggungku seakan semakin berat kurasakan. Suara berat dengan mulut terbuka lebar dari padekus yang sesekali memuntahkan darah berwarna kehitaman dari mulutnya. Di atas ranjang kamar tengah itu kulihat padekus yang tengah terbaring. Di atas ranjang itu sedang dikelilingi juga oleh sanak keluarganya, termasuk Simbo yang juga berada di sana saat itu. Badan gempal Pak Dekus yang kemarin kulihat saat itu sudah mulai berangsur kurus. Tubuhnya terlihat letih di atas ranjang, hanya mengenakan sebuah sarung yang dililitkan di pinggang dan bagian atasnya dibiarkan terbuka. Suara wewe terus menerus terulang. Mas Maman yang saat itu berada di sana mulai mengganti ember yang terletak di bawah samping ranjang yang diperuntukkan bagi Pak Dekus yang memuntahkan darah. Masih di tempat yang sama. Saat itu sudah 4 ember yang Mas Maman bawa keluar. Keempat ember tersebut berisi penuh darah berwarna pekat kehitaman. Baunya sangat tidak enak saat tercium hidung. Sedangkan di kanan kiri ranjang ada Simbo, Pade Awing bersama istrinya, dan di sudut ranjang ada Bude Ratna, istri Pak Dekus. Matanya mulai berair saat mengetahui bahwa umur suaminya tidak akan lama lagi.
Berkali-kali Simbo menuntun Pak Dekus untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun di atas ranjang itu, aku masih memperhatikan semua yang terjadi. Saat tubuh Pak Dekus mulai memperhatikan urat berwarna biru, kemudian kedua bola matanya yang menyisakan warna putih, dengan badan mengejang hebat, semua orang yang saat itu berada di dalam kamar secara bersamaan mengucapkan kalimat tasbih. Tenggorokanku terasa kering saat melihat kejadian itu. Jelas sekali masih terbayang di ingatanku ketika ruh manusia dicabut badan serta jemari-jemari tangan serta kaki terlihat bergetar kaku. Sungguh pandangan yang memilukan dan menyayat hati. Tiba-tiba Bude Ratna berjalan cepat ke arahku tanpa kusadari. Saat itu aku tertegun melihat Pak D meregang nyawa, karena baru pertama kalinya bagiku melihat seseorang meninggal tepat di hadapanku. Aku pun terjatuh membentur tembok di belakang setelah Bude Ratna mendorong tubuhku keras. "Pergi dari sini," kata Budeku, teriakannya dengan mata yang sudah basah memandang benci ke arahku. Tidak ada yang membela aku saat itu. Aku bersusah payah bangkit dengan rasa sakit yang kurasakan. Tetapi rasa sakit di badanku saat itu tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit dalam hati atas perlakuan yang kuterima. Bisik-bisik orang yang saat itu masih berada di dalam rumah semakin menambah luka dalam hati. Beruntungnya Mbak Mila yang saat itu hendak memasuki rumah segera memapahku berjalan keluar. "Semua ini bukan salahmu, Ri. Kamu tidak tahu apa-apa," ucap Mbak Mila pelan setelah kami berdua berada di luar rumah. "Tapi kenapa semua orang seakan membenci diriku saat itu? Bahkan mereka terlihat tidak senang dengan kehadiranku di rumah Pak Dekus." Berbanding terbalik dengan ucapan Mbak Mila yang kudengar saat itu. Mbak Mila segera menghubungi Raya untuk menyusulku. Setelah Raya datang, Mbak Mila hanya berkata, "Titip Riri," ucapnya pada Raya yang memandang heran ke arah kami berdua. Raya segera mengajakku untuk pergi ke suatu tempat. "Kamu tadi kenapa?" tanya Raya di sela-sela perjalanan. "Gak tahu. Setelah Padekus meninggal, Bude Ratna mendorongku keras. Seakan meninggalnya Pade adalah salahku," jawabku sambil menahan air mata agar tidak jatuh. Tempat yang kami tuju saat itu adalah rumah di seberang sungai. Rumah tersebut adalah warung tempat Raya biasa nongkrong, karena pemilik warung tersebut adalah bibinya sendiri. Di dalam warung pun aku masih diam, serasa malas untuk mengucapkan sepatah kata pun setelah perlakuan yang kuterima masih membekas dalam hati. Setelah menaruh teh hangat dalam gelas besar di meja depanku, Raya berkata sambil mengelus-elus punggungku, "Nangis, sorry, gak apa-apa. Memang berat yang kamu jalani saat ini." Tak berlangsung lama, tangisku pun pecah di pelukan Raya. Segala kekesalan dalam diri kuluapkan dalam emosi saat sambil menangis keras. Raya nampak iba dengan kondisiku saat itu. Ia mengulurkan pundaknya untukku bersandar di saat semua orang membenci dan menyalahkan diriku atas kejadian yang terjadi pada keluarga Pak Dekus. Dan Raya juga satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkan diriku dalam menghadapi masalah yang kualami. "Mulai nanti malam, tidur di sini denganku ya, Ri," ucap Raya pelan, mencoba menenangkan diriku saat itu. "Aku mau pulang saja, Rai," jawabku. "Gak gampang langsung pulang setelah masalah ini kedaden, Ri," sela Raya menahan keinginanku untuk pulang. "Kalau kamu pulang sekarang, yang ada kedua orang tuamu juga akan celaka, seperti yang dialami pademu. Kamu ngerti gak?" "Hah? Kenapa bisa?" Aku terkejut mendengar penuturan Raya saat itu. "Nanti malam aku jelaskan. Yang penting sekarang kamu tenangkan diri dahulu." Setelah sedikit tenang, Raya mengajakku untuk berkeliling sebentar. Tempatnya bukan di desa tempat kami sebelumnya. Desa itu sedikit terpencil dengan jalan beraspal seukuran satu mobil. Jalan menuju desa yang akan kami tuju melewati tengah-tengah hutan jati. Dari yang ku tahu, Raya bercerita jika hamparan hutan jati itu juga merupakan bagian dari keluarga Ramlan.
Mendengar jawaban Raya saat itu membuatku sempat tercengang sesaat. Masih di sela-sela perjalanan, aku yang tentunya berpikir sekaya apa keluarga itu, sampai-sampai hutan jati yang tidak terlihat ujungnya itu adalah milik keluarga Ramlan. Intinya, jangan bersiul, terus jangan meludah sembarangan dulu, kata Raya saat itu. Semakin ke dalam, nampak pemandangan yang sedikit terasa aneh. Banyak pohon jati dengan ukuran yang sangat besar melebihi ukuran pada umumnya. Dan di setiap pangkal pohon kayu jati itu, terdapat kain berwarna emas yang dengan sengaja diriritkan. Memang, suasananya sangat teduh serta terkesan asri. Namun, dalam suasana sepi dan terlihat tenang di hutan jati tersebut, aku merasakan jika sedang berada di tengah-tengah keramaian. Kemudian terlihat papan peringatan yang menunjukkan bahwa pengguna jalan tidak boleh melebihi batas kecepatan dari 40 km/jam. Papan peringatan tersebut tentu membuatku bertanya-tanya. Pasalnya jalan yang kami lalui sangat sepi. Hanya beberapa kali kami bersimpangan dengan truk-truk yang memuat hasil perkebunan. Tidak jauh dari papan peringatan tadi, ada lagi satu papan peringatan yang berbentuk persegi. Dilarang membunuh satwa liar tanpa terkecuali. Begitulah tulisan yang tertulis di papan peringatan. Setelah melewati hutan jati, mataku dibuat takjub oleh peradaban desa yang bisa dibilang sangat maju. Bangunan rumah-rumah penduduk yang sangat besar dengan corak bangunan menggunakan adat Jawa sangat berbanding terbalik dari kata-kata Raya yang ia bilang desa terpencil. Kemudian kami memasuki sebuah pintu gerbang besar. Setelah itu menyusuri jalan berpaving dengan pohon jambe di sepanjang jalan. Ada satu rumah dengan bahan yang kesemuanya memakai kayu jati lengkap dengan ukiran-ukiran huruf aksara Jawa. Di samping rumah tersebut juga terdapat satu pendopo dengan ukuran besar. Pendopo tersebut berada di atas kolam ikan koi, lengkap dengan 8 pilar beton yang menyangga bangunan. Seorang perempuan paruh baya langsung menyapa kami dengan senyuman sumringah saat itu. "Duh, anakku sudah pulang." Dan setelah turun dari motor, kami berdua bergantian mencium punggung tangan wanita yang dipanggil Umi oleh Raya tersebut. Beliau juga mengusap bagian atas kepalaku dengan lembut, persis seperti perlakuan ibu kepada anaknya. "Itu apa di pendopo?" lanjut Umi sambil menunjuk pendopo besar di hadapan kami berdua. Kemudian beliau bergegas memasuki rumah sambil menaruh sapu lidi di sisi kanan depan rumah. Saat itu, aku masih belum mengerti maksud Raya dengan mengajakku mendatangi rumah abahnya. Setelah menaiki beberapa tangga yang juga terbuat dari papan kayu jati, kami sudah berada di bagian depan pendopo. Di dalam pendopo, nampak seorang lelaki tua yang mengenakan sorban putih, duduk bersila dengan khusyuk berzikir sambil terus memutar tasbih di tangan kanannya. "Assalamualaikum, Abah," ucap Raya dengan nada sangat santun kala itu. Lelaki yang dipanggil Raya dengan sebutan Abah itu pun langsung menghentikan zikir dan terlebih dahulu menutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Saat beliau menoleh ke belakang, nampak wajah cerah dan segar dari lelaki yang umurnya hampir 60 tahunan itu. Rambut dan jenggotnya mulai memutih karena uban. "Sini, Nak," suaranya pelan namun terdengar sangat berwibawa. Setelah kami melakukan hal yang sama seperti pada Umi tadi, Abah bertanya tentang kabar kedua orang tua Raya. "Ayah sama ibu sehat?" tanya Abah. "Alhamdulillah sehat, Abah," jawab Raya pelan. Kemudian Abah memandang ke arahku teduh. "Ini siapa?" tanya Abah pada Raya sambil menunjuk padaku. "Teman saya, cucunya Mbok Narti," jawab Raya sambil melihatku. "Allahu Akbar, anaknya Herman. Siapa namamu, Nak?" tanya Abah sambil tersenyum penuh makna. Riribah, jawabku pelan terbata karena gugup. Kemudian Abah menyuruhku untuk semakin mendekat ke arahnya. Setelah Raya membisikkan sesuatu pada telinga kanan beliau,
Abah juga meminta tangan kananku, dan saat aku mengulurkannya, Abah memperhatikan garis tangan yang terletak di telapak tangan kananku. "Kamu ini masih muda tapi nekat. Persis Umi sewaktu seumuran kamu," ucap Abah masih memegang tangan kananku. "Ini agak berat, Nak. Kamu cari tali tengah mayat Murti yang disimpan budi kamu," lanjut Abah. Kemudian matanya mulai menerawang ke arah luar. Abah juga menjelaskan semua yang terjadi. Bude Ratna memaksa Pak Dekus untuk mengucapkan sumpah paten obor karena cemburu sosial kepada keluargaku. Bude Ratna menginginkan kami sekeluarga mati meski mengharuskan semua keluarganya juga ikut meninggal. "Nak Riri, kalau bisa lebih dekat lagi dengan sang pencipta ya. Jangan sampai meninggalkan sholat lima waktu," ucap Abah saat itu. Saat petang, kami sudah berada di warung tempat Bibi Raya berjualan. Bibi Raya juga begitu baik kepadaku. Bahkan ia juga menawarkan bantuan jika diperlukan karena merasa iba dengan keadaanku saat itu. Dari info yang Lena katakan, Bude Ratna sudah tidak pulang dan rumahnya pun dibiarkan kosong. Dan baru ku tahu juga jika Mas Maman bukanlah anak kandung Pak D dan Bude. Mas Maman hanya diasuh oleh keluarga Pak D dari kecil. Maka saat ia sudah menikah, Mas Maman tinggal bersama istrinya di rumahnya sendiri. Saat malam datang, aku dan Raya sudah siap akan pergi ke rumah Pak Dekus tanpa Lena yang tidak jadi ikut karena harus merawat bapaknya yang sedang sakit. Benar saja apa yang dikatakan oleh Lena, rumah Pak Dekus saat itu nampak tidak berpenghuni. Aku mengikuti Raya mengendap-endap di arah rumah Pak Dekus bak seorang pencuri. Suasana malam saat itu terasa anyep. Hanya suara-suara binatang malam yang terdengar di sekeliling kami berdua. Di bagian depan rumah terdapat payung yang sudah terbuka seperti ditaruh begitu saja di bagian teras rumah. Raya mengajakku untuk berdiskusi sejenak karena saat itu kami bingung memasuki rumah dari bagian depan atau belakang. "Jangan kebanyakan mikir seperti punya pikiran saja kamu ini," selah Raya cepat karena saat itu aku berpikir terlalu lama. "Ya sabarlah," jawabku cepat sambil memukul punggung Raya yang berada di dekat depanku. Seperti yang kuduga, Raya berjalan mengendap-endap ke arah belakang rumah. Suara jangkrik di tengah malam senantiasa menemani kami saat itu. Di bagian belakang rumah Pak Dekus terdapat tumpukan kayu bakar yang sudah siap digunakan. Kemudian di sebelahnya terdapat pintu kayu yang sudah keropos. Lewat pintu tersebut, kami memaksa masuk. Setelah Raya yang sudah tidak bisa menahan kesabarannya menendang pintu belakang dengan kakinya. Pintu hanya terbuka sedikit. Ku ambil kayu sepanjang 1 meter untuk mencukit pintu yang tinggal sedikit lagi terbuka. Bilik bagian dapur sangat berantakan saat cahaya senter ku nyalakan. Pintu dapur penghubung rumah masih tertutup rapat. Karena rumah Pak D, bagian dapurnya menggunakan bangunan tambahan seperti rumah pedesaan pada umumnya. Beruntungnya, pintu tersebut digembok dari luar, sehingga kami berdua tinggal mematahkan engselnya saja. "Ri," suara Raya memanggil namaku saat itu. "Apa?" tanyaku heran memandang ke arah Raya di tengah gelapnya ruangan dapur. "Kita sudah seperti maling," jawab Raya sambil terkekeh. Dan ku jawab juga dengan mendengus kesal padanya, karena di saat seperti itu, Raya masih bisa bergurau. Perasaanku semakin was-was, takut jika warga memergoki kami yang memasuki rumah Pak Deku secara diam-diam. Pintuku dorong sedikit agar terbuka seukuran badan kami berdua. Di ruang tengah dan ruang tamu masih terlihat alas tikar bekas orang mengaji tadi sore. Udara di dalam rumah terasa sumuk saat itu dengan hawa udara pengap membuat suhu tubuh kami berdua terasa panas. Keringat di kening mulai bermunculan dan jujur saja, saat itu aku sudah merasakan suatu keanehan. Semua cahaya rumah padam. Kami berdua diharuskan tidak memakai cahaya bantuan dari senter agar tidak menimbulkan kecurigaan warga yang kebetulan lewat. Raya mulai memeriksa lemari tua di ruang tengah. Lemari tersebut berisi perabotan rumah yang digunakan sebagai penghalang ruang tamu dan ruang tengah.
Sekelebat bayangan hitam yang berlalu cepat semakin kulihat di luar rumah melalui jendela. Hati sudah dibuat ketar ketir saat itu juga. Suasana senyap yang seolah menyembunyikan sesuatu menyeramkan di baliknya seakan memperhatikan gerak-gerik kami berdua. Raya menarik tanganku untuk mengikutinya memasuki kamar depan. Kamar tersebut dulunya ditempati Mbak Murti. Saat kami baru memasuki kamar, kami melihat ranjang tempat tidur ditutup dengan kain putih bersih. Kain tersebut menutupi seluruh permukaan kasur, dan di tengah-tengahnya terdapat 3 bunga kamboja yang sudah mengering. Sedangkan di sebelah ranjang, ada meja kecil dari kayu. Di atas meja itu terdapat 2 cangkir kopi dan teh yang sudah basi, lengkap dengan nasi yang juga sudah basi, beserta sepotong paha ayam goreng. Juga terdapat bubur merah dan putih dalam wadah kecil. Dek. Jantung serasa lepas dari tempatnya. Napasku mulai berat saat itu. Saat mataku menatap ke arah kaca meja rias, bayangan Murti terpantul dari kaca sedang menyisir rambut panjangnya. Degup jantung semakin cepat. Ketika Raya menunjuk ke arah ranjang yang tertutup kain putih di bagian tengah, tepatnya di bawah 3 bunga kamboja itu, muncul noda merah yang semakin lama semakin melebar. Bersamaan dengan munculnya noda darah tersebut, tercium bau kapur barus dan bau anyir darah. Pelan, kami berdua melangkah mundur. Mata kami masih berfokus pada noda darah di atas ranjang yang semakin melebar saat itu. Sungguh kejadian aneh yang kami berdua alami saat itu. Bahkan noda darah itu perlahan mulai meneteskan darah ke arah lantai, hingga menimbulkan genangan darah kecil. Dalam hati terus kupanjatkan doa, meminta pertolongan kepada sang pencipta. Langkah kaki terasa berat saat itu, saat suara cangkir kopi yang tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya dari atas meja. Meski kami berdua mencoba untuk tetap tenang, tetapi batin kami memberontak karena rasa takut yang sudah menjalari tubuh. Dan suara teriakan kami berdua bersamaan tak terelakkan lagi. Ketika tanpa kami sadari, kain putih penutup ranjang itu sudah menyembul ke atas, seolah di dalam kain lebar dengan noda merah darah itu ada sosok tubuh manusia di baliknya. Kami berlari keluar kamar bersamaan saat itu. Saat badan kami berdua saling beradu karena melewati kusen pintu secara bersamaan, kami berdua terjerembab ke lantai. Sambil menoleh ke arah pintu depan, letak pintu depan dan kamar Mbak Murti itu sangat dekat karena letak kamar bersebelahan dengan ruang tamu. Mataku menatap sepasang kaki telanjang di depan pintu rumah saat itu. Posisi kaki tersebut berada di dalam rumah. Saat kuarahkan pandangan ke atas, betapa terkejutnya aku saat itu. Wajah yang tidak asing dari Bude Ratna, dengan rambut tidak tertata cak-acakan, memandang ke arahku dengan sorot mata bengisnya. Dengan cepat Raya menarik tanganku untuk segera bangun. Kami berlari keluar rumah lewat pintu belakang seperti semula saat kami memasuki rumah. Tidak sampai di sana, suara langkah kaki kami berdua yang saling beradu dengan nafas memburu, karena saat itu Bude Ratna juga berlari di belakang mengejar kami. Suara tawa gilanya menambah rasa ketakutan dalam diriku saat berlari. Meski jarak rumah sudah terlalu jauh, Raya tidak menampakkan tanda-tanda akan menghentikan larinya untuk berhenti sejenak untuk istirahat. Gendeng, kire, asu, sialan banget Bude kamu itu, bikin kaget sampai mau pipis di celana, ucap Raya yang meluapkan kekesalannya saat kami berada di sebuah musola tua yang tidak terpakai. Astagfirullahaladzim, mohon maaf kalau ada kalimat umpatan ya. Tenggorokan terasa kering, keluh untuk sekedar menjawab obrolan Raya saat itu. Di dalam musola terdapat karpet kotor. Kami berdua melepaskan lelah di sana saat itu. Tanpa sadar, aku sudah terlelap dalam tidur, meninggalkan Raya yang masih memperhatikan suasana sekitar kami saat itu. Singkat cerita, sinar matahari yang masuk melalui celah-celah di jendela tua musola memulai mengusik tidurku. Samar, hidungku mencium bau parfum khas lelaki saat aku terbangun. Kembali aku dibuat terkejut saat kudapati sosok pemuda sedang tertidur,
Bagian punggungnya bersandar pada tembok musola. Dia adalah Vino yang tidur dengan posisi bersedekap di ujung kakiku. Sementara jaket yang biasa ia pakai sudah beralih fungsi sebagai selimut untuk menutupi hawa dingin. Entah sejak kapan pemuda itu berada di sana saat itu. Sedangkan Raya sudah tidak berada di musola, berganti dengan kehadiran Vino tanpa kusadari. Suara teriakanku membangunkan Vino yang saat itu dengan cekatan langsung membungkam mulutku agar tidak meneruskan suara teriakan. Dan aku harus mengakui jika aku benci dengan pikiran kotorku, karena saking paranoidnya aku mengira Vino sudah berbuat macam-macam padaku semalam. Setelah aku tenang, Vino kemudian menjelaskan jika semalam Raya menghentikannya saat itu baru pulang bekerja bersama Eki. Alasan Raya tidak mengajakku pulang bersamanya adalah karena takut keluargaku mengetahui keberadaan diriku yang masih berada di desa. Semalam juga banyak warga berkeliling desa karena adanya lampor. Lampor punya arti sendiri di desa itu. Hantu keranda itu diyakini menjaga desa dan akan keluar untuk menjemput salah seorang warga yang keluar dari tatanan desa. Benang merah mulai terbuka satu persatu. Dari penuturan Abah, aku mengetahui jika Bude sengaja menyuruh calon suami Mbak Murti untuk mengambil tali bagian tengah pocongnya untuk digunakan sebagai jimat. Entah apa maksudnya, karena aku sendiri belum mengerti saat itu. Hanya saja, Abah berkata jika Bude Ratna sudah mengawinkan calon suami Mbak Murti dengan mayat Mbak Murti, suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum agama dan adat Jawa. Untuk kedua kalinya, aku bersama Vino berpapasan dengan rombongan pengantar jenazah yang hendak menuju arah pemakaman. "Tutup aja mata kamu kalau enggak mau lihat," ucap Vino saat mengetahui aku menyembunyikan pandangan ke arah samping. Ada semacam rasa yang tidak bisa kujelaskan saat melihat keranda mayat yang ditandu oleh 4 orang. Apalagi saat melihat kerambu hijau yang bergoyang pelan saat ditandu oleh 4 orang. Salah satu orang yang mengantar jenazah menatap ke arahku. Dia adalah Pak De Awing. Namun saat mata kami berdua saling berpandangan, Pak De langsung menundukkan kepalanya seolah tidak ingin melihatku. Hal itu tentu membuat tanda tanya di benakku. Mungkin keluarga dari ayah benar-benar tidak menginginkan kehadiran diriku di desa saat itu. Dan aku tidak punya pilihan lain selain menetap dan menyelesaikan semua masalah yang terjadi, karena kedua orang tuaku pun tidak luput dari petaka. Bude Ratna menginginkan keluargaku mati. Kehadiran diriku yang pulang kembali ke desa adalah sebuah takdir yang harus kujalani. Setelah rombongan pengantar jenazah berlalu, Vino kembali melajukan pick up biru tuanya secara perlahan. "Kita mau kemana ini?" tanyaku penuh selidik pada Vino, karena jalan menuju warung Bibi Raya adalah arah yang sebaliknya. "Ke rumah Kang Dewa dulu sebentar, mau ambil titipan dari kantor," jawab Vino enteng. "Lagian kamu juga terlihat lapar," lanjut Vino saat aku hanya memberikan jawaban dengan ekspresi wajah malas. "Aku gak lapar," jawabku berbohong, meski sebenarnya aku sangat kelaparan pagi itu. Tidak berapa lama, kami sudah sampai di rumah Mas Deva yang kutemui waktu itu. Vino segera memarkir pick-up-nya di samping halaman rumah Mas Deva. Vino yang baru keluar dari pick-up langsung berbincang dengan seorang perempuan berperawakan tinggi. Perempuan tersebut adalah istri dari Mas Deva. Tapi, saat Vino memaksa aku untuk ikut turun bersamanya, aku bersikeras menolak karena sungkan dan malu. Sedikit menyesal juga telah menolak ajakan Vino karena gengsi. Akibatnya, aku harus menahan lapar di dalam mobil sambil memegangi perut yang terasa lapar. Dan doaku terkabul saat istri Mas Deva menghampiri diriku. Dengan tutur lembut, ia mengajakku memasuki rumahnya. "Kurang sopan," katanya, "kalau tidak mampir dahulu jika sudah berkunjung." Di dalam rumah, tepatnya di ruang keluarga, sudah kudapati Vino bersama Mas Deva duduk di depan meja yang sudah tersaji masakan, mengundang rasa lapar. Seperti dugaanku, pemilik rumah akan memaksa untuk sarapan bersama, meski aku mencoba berbasa-basi menolak dengan alasan masih kenyang.
Sementara itu, di hari yang lain, hari itu badanku terasa letih, lemas, di sekujur badan yang kurasakan tak kunjung hilang. Setelah meminum obat yang diberikan Raya di toko obat terdekat, kantuk langsung terasa saat itu. Mungkin badanku benar-benar lelah dengan apa yang kulalui selama di desa itu. Sayup-sayup terdengar suara gamelan di tengah malam. Suaranya terdengar jauh, namun sangat terdengar jelas di kedua telinga. Hawa di dalam warung terasa pengap saat itu. Suara gamelan yang menandakan pertemuan pengantin Jawa masih terdengar jelas. Setelah membuka jaket karena hawa yang dirasakan tubuhku amat panas kala itu, mataku mulai mencari-cari keberadaan Raya di sebelahku. Saat kutemukan Raya tengah tertidur di sampingku sambil memeluk guling, hatiku terasa tenang. Kemudian kupastikan dengan memencet hidung Raya. Ia terlihat susah bernafas. Lewat celah jendela kayu kamar di dalam warung, aku mulai memperhatikan sekitar warung di arah luar. Sepi dan terlihat sunyi malam itu. Di luar sana tidak kulihat hal mencurigakan. Hanya saja suara gamelan itu terus terdengar berulang-ulang. Tenggorokan terasa kering. Kuputuskan untuk beranjak dari tempat tidur menuju dapur hendak mengambil segelas air putih. Bibi Raya yang mempunyai warung sudah pulang pukul 8 malam tadi, dan saat itu hanya aku dan Raya saja yang menempati warung. Sambil memikirkan suara gamelan itu berasal, perlahan kutuang air ke dalam gelas. Keanehan kembali kualami saat itu. Setelah gelas terisi air dan hendak kuminum, bibirku tidak merasakan basah karena ternyata gelas masih kosong. Padahal aku yakin jika gelas sudah terisi air tadinya. Kembali ku lagi menuang air dalam ceret ke dalam gelas yang kugenggam. Gelas memang terisi penuh, tetapi saat ku minum hanya setegak yang kurasakan. Karena saking hausnya, kembali ku angkat ceret berisi air putih yang tadinya terisi penuh oleh air. Saat itu sudah terasa enteng, seakan air dalam ceret sudah habis. Nafasku mulai tersengal saat mengetahui ada yang tidak beres sedang terjadi. Baru saja aku berbalik hendak berlari kembali ke kamar, langkah kakiku terasa berat dengan suara air dalam ceret yang sedang dituang ke dalam gelas. Suara air dari dalam ceret yang sedang dituang ke dalam gelas itu seakan tidak ada habisnya, diiringi suara tawa dari luar warung. Suara tawa cekikikan itu sangat keras, seolah wanita yang sedang tertawa tersebut tengah menertawakan apa yang terjadi padaku. Suara tawa cekikikan seketika berubah menjadi suara tangis yang terdengar amat pilu. Jelas sekali suara itu berasal dari balik dinding anyaman bambu warung. Logikaku ingin menolak semua yang tengah terjadi saat itu. Saat sekelebat bayangan wanita berjalan di dalam warung, membuat rasa ketakutan yang kurasakan semakin besar. Badan sudah gemetar tak karuan dengan sendirinya. Tiba-tiba lampu warung menyala. Raya muncul sambil menyibakkan tirai yang menutupi bagian depan dan dapur warung. "Ngapain? Lapar apa kamu?" tanya Raya yang sedang menahan rasa kantuknya. Kedua matanya meremelek karena tak kuasa menahan kantuk. Langsung saja aku menggelengkan kepala pelan, meski raut wajahku sudah menandakan ketakutan. Raya nampak acuh. Kemudian ia kembali memasuki kamar hendak melanjutkan tidurnya kembali. Saat itu, aku langsung buru-buru berlari kecil menyusul Raya. Namun, saat hendak memasuki kamar, mataku tak sengaja melihat sosok wanita parubaya yang sedang berdiri di seberang jalan, sedang menghadap ke arah warung. Karena jendela sebelah kanan warung masih menggunakan jari-jari batang bambu, maka aku bisa melihat dengan jelas sosok wanita tersebut. Rambut yang sudah acak-acakan, serta baju kotor yang dipenuhi noda lumpur, tengah berdiri linglung di seberang jalan depan warung. Entah saat itu rasa penasaran akan sosok wanita tersebut sangat besar kurasakan. Perlahan, aku mulai melangkah menuju bagian depan warung. Sambil berjalan pelan ke arah depan, kembali kumatikan lampu yang tadi kunyalakan oleh Raya.
kembali kumatikan lampu yang tadi dinyalakan oleh Raya. Sambil menyembunyikan badan di balik dinding anyaman bambu, kuintip ke arah luar di mana wanita itu berada. Jantung terasa dipacu seketika saat menyadari jika yang sedang berdiri di luar warung itu adalah Bude Ratna. Bude Ratna menyunggingkan senyuman ke arahku yang sedang mengintipnya. Bisa kupastikan jika saat itu Bude Ratna mengetahui keberadaan diriku yang menyembunyikan diri di balik dinding bambu. Sorot matanya pudar, dengan wajah tanpa cahaya kehidupan. Entah sejak kapan hawa di dalam warung terasa amat dingin. Padahal saat aku bangun beberapa saat yang lalu, suasana di dalam warung sangat panas dan pengap. Dek! Mataku terbelalak kaget kala melihat Bude Ratna mulai berjalan sempoyongan menuju arah warung. Seketika itu juga aku berlari menuju kamar dan langsung melompat ke atas ranjang. Langsung kututup seluruh badan dengan selimut. Badan masih gemetar tak karuan karena shock dengan apa yang kulihat tadi. Brak brak brak. Badan semakin menggigil tak karuan saat dinding bambu dipukul keras dari arah luar. Posisi yang tadinya tidur di samping dinding bambu langsung berpindah dengan berguling mepet kepada Raya. Suara hentakan tangan yang membuatku terkejut tersebut tepat di samping. Kemudian suara langkah kaki kuda terdengar entah dari mana datangnya. Suara tersebut semakin mendekat. Kemudian berhenti sejenak di sebelah warung. Dan beberapa saat kembali terdengar menjauh dari arah warung ditemani suara tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Karena hal itu juga membuat diriku terjaga sepanjang malam. Masih ada bagian berikutnya ya, pamit dulu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.